Hari ni kita nak berkenalan dengan seorang member aku, Anas. Ha, tu dia. Tu pula aku. Ha, lambat-lambat sikit. Even aku dengan Anas tak duduk serumah, still Anas selalu ajak aku pergi kuliah sama-sama. Adalah juga orang kata kat aku Anas ni macam pelik eh. Tapi bagi aku, dia memang same boy. Kami makan aiskrim sama-sama, makan lollipop sama-sama. Minum asap pun sama-sama. Ha, potret tengok muka dia betul-betul. Tengok, tengok. Ada gaya hitri Roshan. Jangan main. Anak-anak. Banyak aku hidup dengan Anak. Banyak aku belajar. Macam mana nak tolong orang tanpa orang tu minta. Macam bacik ni. Macam adik-adik ni. Tak dapat dinafikan yang Anak memangnya seorang yang pandai. Sebab tu dia ambil medik. Kami selalu study sama-sama. Sampaikan aku sendiri dah terikut-ikut panggil Anas yang selalu bawa buku dan baca atas-katik sebelum tidur. Tapi... tapi tu semua cerita sebelum study leave. Masuk je study leave, masing-masing buat hal masing-masing. Aku buat hal aku, Anas buat hal Anas. Aku pun tak pasti lah apa masalah kami. Rindu konon time study tak ingat aku. Eh, aku serius betul.